Francisca Chandra Novitasari atau Siskae divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus produksi film porno. Siskae dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Vonis 1 tahun penjara dan denda Rp500 juta terhadap Siskae ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 2,5 tahun penjara. Hakim menilai tidak ada alasan pemaafan atau pembenaran atas perbuatan yang dilakukan Siskae. Siskae mengaku bakal berpikir serta berdiskusi terlebih dahulu dengan penasihat hukumnya terkait upaya banding atau langkah hukum selanjutnya atas vonisnya itu. Putusan sidang hari ini adalah saya beserta teman-teman yang lainnya, saya diputus 1 tahun pidana dengan subsidi 1 bulan, total 500 juta. Banding nggak sih nanti? Untuk itu diskusi sama penasihat hukum saya terlebih dahulu. Saya juga memohon maaf untuk orang-orang di luar sana atau teman-teman di luar sana yang mungkin merasa saya sakiti.